Pemirsa, polisi menangkap Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, Umar K, atas kasus penyalahgunaan narkoba jadi sabu di salah satu hotel di Jakarta bersama 3 orang rekannya. Bersama dengan tersangka, polisi juga mengamankan senjata api jenis revolver yang kini temuan tersebut tengah dalam kajian pihak polisi. Ya. Ketua Front Pemuda Muslim Maluku Umar Hoitanan atau Umar K ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta Pusat hari Senin lalu. Saat ditangkap, polisi menemukan 5 klip sabu beserta senjata api jenis revolver. Umar K ditangkap bersama 3 rekannya saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dan yang segera kita kembangkan ya, ada inisial tadi apa, UK ya. Kita dapatkan di dalam kamar salah satu hotel dengan teman-temannya ya. Itu kita dapatkan senjata api juga, ya senpi, kemudian juga ada 5 klip sabu ya, kemudian juga ada handphone ya yang sedang kita lakukan penyelidikan. Tentunya akan kita dalami kembali ya daripada kegiatan tersebut, dan untuk senjata api akan kita serahkan ke Reskrim UM untuk kita lakukan penyidikan. Sedangkan untuk narkobanya nanti dari Direktur Narkoba yang akan penyidikannya di sana. Umar K bersama rekannya terancam dijerat pasal berlapis tentang narkoba dan kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Jakarta, Ajeng Wulandari, Yulia Rorena, iNews, melaporkan.